berhubung dengan yang isu lakon Janan Nick, beritahu yang dia menghidap bipolar dan sebelum ni dia pernah membuat cubaan untuk membunuh diri. So mungkin daripada abang sendiri melihat masalah ini, sejauh mana dia punya kesan dan mungkin sedikit tips dan nasihat kepada Janan Nick. Saya kenal Janan Nick dalam bidang kerja saja. Saya tahu dia seorang yang kerja kuat. Kita tak nafikanlah bila kita jadi selebriti ni memang tendensi untuk kita jadi bipolar tu memang akan ada. Sebabnya orang dalam dunia kreatif ni dia cenderung untuk tukar-tukar mood dan sebagainya kan. Cuma untuk Janna, saya rasa apa-apa pun kita kembali pada agama. Nah, itu saya rasa nasihat yang paling general saya boleh bagi. Bila kita rasa kita nak buat benda yang di luar batasan agama, kita ingat kembali kepada agama, ingat kembali kepada perintah Allah, perintah Nabi. Kemudian kita tengok balik kepada walaupun kita ada kekurangan dalam keluarga, kita tak sempurna ke kan. Ramai lagi sebenarnya di luar sana yang keluarga yang tak sempurna juga. Kalau kita rasa kehidupan kita sibuk, penat, tak ada berehat, ramai lagi orang yang kadang-kadang memerlukan kerja, ramai lagi orang yang perlukan rezeki, tak ada rezeki kan. So kita kena ingat kunci kata dia kat sini ialah kita kena banyakkan syukur. InsyaAllah saya rasa Janna dan juga ialah mungkin orang yang lain secara umumnya mungkin faham keadaan ni kan. Kalau kita bersyukur, Allah akan bagi lagi. So masalah tetap akan ada. Yang penting kita kena overcome. Kita nak pasal membunuh diri ke itu sebagainya tu, itu terlalu peribadi saya rasa kan. Kalau saya nak ulas lebih panjang pun, orang kata je lah okay, kita tak menghadapi benda tu. Saya memang tak pernah menghadapi situasi macam tu. Tapi kita faham bila seorang dalam keadaan tertekan, dia akan buat keputusan yang di luar jangkaan. Tips dia senang. Kalau kita rasa marah, jangan buat keputusan. Kalau kita rasa gembira pun jangan buat keputusan. Make sure kita buat sesuatu keputusan tu bila kita dalam keadaan tenang. Sebab kalau kita dalam keadaan marah dan kita dalam keadaan terlalu gembira, keputusan kita mesti tak betul. Ada betulnya juga nasihat Hafiz tu kan? Baiklah, dah alang-alang bertemu Hafiz ni, ceritalah sikit tentang Ramadan kali ni. Dengar cerita macam ada lagu baru je. Ramadan tahun ni nampaknya macam tahun lepas jugalah. Tak ada program. Tak ada program yang membabitkan persembahan umum sebabnya dengan COVID lagi kan. Tapi sebenarnya saya banyak habiskan masa di studio juga. Awal bulan ni saya dah keluarkan sebuah single bersama dengan Zizi Kirana, single Ramadan, lagu duet kita orang. Dan sebenarnya persiapan kepada menuju kepada Aidilfitri tu saya rasa belum lagi. Mungkin sebab tak boleh merentas kan. Jadi keluarga saya pun kebetulan semua ada di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang. Jadi kita buat ala kadar saja. Tapi insyaAllah saya kalau boleh mendoakanlah, manalah tahu kalau hujung-hujung Ramadan ni boleh ada kebenaran rentas negeri ke. Itu saya rasa bukan saya je minta. Mungkin semua orang lain pun minta kan. Adik-adik saya lah, maksudnya adik-adik saya, keluarga saya, mak ayah saya pun memang sekarang dah berada di Damansara, di rumah saya. Jadi memang kalau tahun lepas terasalah dia punya kesunyian tu. Tapi tahun ni kita dah merancang awal. Jadi macam mana kita nak maksudnya yalah berhari raya bersama keluarga juga, tapi dalam masa yang sama tak ada melanggar arahan kerajaan ke sebagainya. Buat masa ni saya fokus saya kepada anak angkat saya Hamdi, dan keluarga saya pun memang sepenuhnya bagi support kepada Hamdi. Tentang rumah tangga tu, insyaAllah saya kata saya tak ada halangan sebenarnya. Kalau ada orang yang sesuai, kalau ada jodoh yang betul, insyaAllah saya takkan menolak lah. Cuma untuk buat masa ni lagi fokus kepada anak angkat dia.